Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Wal a'immatil hudah al-hajin al-mahdiyin. La siyama baqiyatillahi fil aradhin ruhi wa ruhul alamina lahul fida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala karunia dan nikmatnya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tahun ini adalah kesempatan kita untuk bisa mengalami satu lagi bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan dikabulkannya doa, dilipat gandakannya amal perbuatan, bahkan amal yang bukan termasuk amal soleh secara zahir terhitung sebagai amal soleh. Tidur kita terhitung ibadah, nafas kita terhitung sebagai tasbih, dan yang lain-lain. Janji yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah janji yang tidak mungkin bisa disampaikan kecuali oleh Zat yang Maha Pemurah. Karena sedemikian Allah mengobral pahala, mengobral ampunan, dan alangkah sialnya seorang hamba jika tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang besar ini. Bulan Ramadan adalah bulan sebenarnya yang melatih kita untuk berubah. Manusia ini punya kemampuan untuk berubah, untuk mengubah dirinya. Makanya ketika ada orang mengatakan, aku sudah terbiasa dengan keadaan ini, aku dididik dengan cara semacam ini, aku punya tabiat semacam ini. Kemudian seorang yang biasa kasar, bengis, bicaranya kasar terhadap orang lain, lalu kemudian dia minta pasangannya, misalnya istrinya, untuk bisa bersabar menghadapi kasarnya dia atau kata-katanya yang dia yang kasar. Itu sebenarnya orang tersebut merupakan kemampuan dirinya untuk berubah. Manusia punya kemampuan untuk berubah. Bulan Ramadan adalah ajang kita untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa berubah. Contoh yang paling gampang adalah biasanya orang kalau tidur jam 10 malam, jam 11 malam, dia akan bangun kalau dia orang yang beragama, pegangan sama agama. Dia akan bangun subuh, azan subuh dia bangun, atau setelah azan subuh dia bangun. Sebelum matahari terbit dia bangun untuk sholat subuh. Untuk mengejar sholat subuh. Supaya jangan qadha. Sebagian orang bahkan sudah terbiasa sholat subuh pada waktunya atau qadha nggak masalah. Bagi dia yang penting saya sholat subuh. Kalau saya bangun ya saya sholat pada waktunya, kalau tidak bangun ya berarti sholat setelah lewat waktunya. Tapi saya tetap akan sholat. Nah, bulan Ramadan membuat orang-orang yang semacam ini mengubah dirinya, mengubah cara hidupnya, mengubah cara tidurnya, waktunya. Dia biasa tidur jam 10, jam 11 dia tidur. Tapi yang biasa bangun jam 5, bangun jam 6, bangun setengah 7, ternyata di bulan Ramadan berubah waktu bangunnya. Menjadi bangun jam 4. Untuk apa? Untuk makan sahur. Setidaknya untuk makan sahur, dia bisa bangun. Bahkan, kalau seandainya dia tidak bangun pada waktu sahur, dia akan marah kepada orang yang biasa bangunin dia. Misalnya kalau seorang suami biasa dibanguni oleh istrinya, maka dia akan kecewa dengan istrinya. Akan marah kepada istrinya, kenapa tidak sampai dia tidak bangun untuk makan sahur. Padahal biasanya dia juga bangunnya adalah ketika sudah subuh atau setelah lewat waktu subuh. Ini menunjukkan manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Contoh lagi, biasanya orang kalau di jam kantor jam 12 ketika ada isoma istilahnya, istirahat, sholat, dan makan. Setelah sholat yang dicari adalah warung atau yang dicari adalah bingkisan yang dia bawa dari rumah untuk dimakan, makan siang. Terbiasa untuk itu. Sehingga ketika dia harus terlibat sebuah kesibukan, diberi tugas oleh atasannya yang seharusnya jam setengah satu atau jam satu dia makan siang diberi tugas, dia dengan mata muka cemberut menyelesaikan sampai jam 3, lalu jam 3 baru dia makan, dia akan mengumpat habis-habisan. Kenapa? Karena jam makan siangnya lewat dan dia makan siangnya tertunda. Ramadan membuktikan bahwa orang bisa berubah.
Orang yang biasanya makan siang ketika bulan Ramadan, dia sudah tidak lagi makan siang. Orang yang biasanya pagi dia sarapan, bulan puasa mengajarkan untuk tidak sarapan di pagi hari. Mengubah gaya hidupnya. Pagi bangun ketika akan bekerja ke kantor, hanya membersihkan dirinya, berpakaian rapi dan pergi ke tempat kerja. Padahal biasanya pagi dia bangun, membersihkan dirinya, menyantap makan sarapan, dan mungkin kalau tidak sarapan ya dengan minuman yang panas atau apa di rumahnya, baru kemudian dia pergi. Ramadan mengubah gaya hidup dia. Ini sebenarnya sebuah pelajaran penting bagi kita. Manusia itu mampu untuk berubah. Cuman permasalahannya begini, perubahan itu ada perubahan dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik. Dari kondisi baik menjadi lebih baik. Dari kondisi lebih baik menjadi yang terbaik. Ini adalah perubahan yang diharapkan tumbuh dari bawah ke atas. Bukan kemudian perubahannya adalah dari kesempurnaan menuju kepada sesuatu yang kurang. Dari kondisi yang terbaik menjadi yang baik, menjadi yang turun lagi, menjadi yang kurang baik, menjadi yang buruk. Itu adalah perubahan yang tidak diharapkan. Kita semua dituntut untuk berubah. Dan perubahan yang mewarnai kehidupan kita adalah menunjukkan bahwa kita hidup. Sesuatu yang berubahnya menuju kepada gradasi ke bawah, maka itu adalah menunjukkan dia tidak hidup, tapi dia lebih kepada benda atau makhluk yang mati. Kita lihat saja kalau ada seorang misalnya atau makhluk yang meninggal, pertama kali yang akan hilang apa? Nafasnya akan hilang, panas tubuhnya akan hilang menjadi dingin, lama-lama dia akan kaku, dan lama-lama kemudian akan digerogoti, dia berubah dari bentuk manusia menjadi bentuk yang semakin lama semakin menuju kepada pembusukan. Hingga akhirnya setelah berlalu sekian lama, yang asalnya tubuh manusia, tubuh makhluk manusia yang utuh akan berubah menjadi tulang belulang. Ini perubahan, tapi perubahan menuju ke bawah, menuju kepada kehancuran. Ini ada pada makhluk-makhluk yang mati. Tanaman, kalau kita lihat tanaman, dia akan tumbuh dari tunas menjadi batang tinggi besar berbuah. Tapi ketika pohon itu mati, maka dia akan berubah dari pohon yang segar yang rindang akan berubah, daunnya akan rontok, dia akan layu, kemudian dia akan selama-lama akan menjadi batang pohon yang mati. Kita diharapkan untuk berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang mau berubah dengan orang yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 70 seingat saya kalau tidak salah, dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ini yang aku ajarkan kepada Rasulullah Muhammad, ini bukan syair tapi dia adalah Quran. Untuk apa? Liyunzira man kana hayyan. Untuk memberikan inzar, peringatan kepada siapa? Man kana hayyan, yang hidup. Artinya dia mau berubah dari kondisi yang asalnya buruk menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi terbaik. Liyunzira man kana hayyan. Bukan liyunzira man kana mayitan. Karena kalau sudah mayit, dia tidak akan bisa menerima Al-Quran. Nah, disinilah rahasia dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa. Di dalam doa yang kita panjatkan setiap hari di bulan Ramadan dan setiap sholat, Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Ya Allah, ubahlah su'a halina, kondisi buruk kami, bihusni halik, dengan kondisi baik yang ada pada dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik, maha kuds, maha suci. Kita berharap menjadi baik. Yang ada kebaikan yang ada pada Allah, kita minta. Dan yang ada keburukan yang ada pada kita, kita minta, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keburukan, hilangkan. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik. Kondisi kita menjadi kondisi yang baik. Bahkan kalau sudah sampai kepada derajat tertentu, kita dituntut untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Ini hadis. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa saja yang merupakan sesuatu yang ada pada Allah,
dan merupakan sifat Allah, kita upayakan untuk kita wujudkan pada diri kita. Salah satu yang disebutkan dalam riwayat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satirul qayub. Allah Subhanahu wa taala itu kalau melihat aib dari hambanya ditutupi, tidak diungkapkan. Itu harus kita miliki. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang satirul uyub, satirul aurat, aurat atau celah-celah yang ada pada hambanya ditutupi, kita malah mengumbar aurat atau kekurangan atau aib dari saudara-saudara kita, kita umbar. Allah Subhanahu wa taala pemaaf. Jangan kemudian kita ingin meniru akhlaknya Allah tapi kita tidak memaafkan orang-orang yang mau yang meminta maaf pada kita, punya salah pada kita, lalu kita tidak mau memaafkan pada mereka. Allah Subhanahu wa taala Jawad, Maha Pemberi, dermawan. Kalau kita mau berakhlak seperti akhlaknya Allah, kita dermawan. Apapun yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah titipan pada diri kita untuk kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terkadang orang merasa bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang baik. Selagi dia belum menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlaknya para solihin, para anbiya, dan juga akhlak yang tertinggi adalah akhlaknya Allah, maka berarti dia masih ada jeda dari kondisi yang baik menuju kepada kondisi yang terbaik. Bisa jadi orang sudah meninggalkan hal-hal yang buruk. Tapi meninggalkan hal-hal yang buruk belum meniscayakan bahwa dia sudah menghiasi dirinya dengan kebaikan. Tahapan-tahapan yang diajarkan oleh para guru-guru tasawuf, guru-guru irfan, irfan amali, irfan praktis, mengajarkan kepada kita tiga hal. Dan itu adalah perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dari perubahan dari bentuk yang buruk menjadi bentuk yang terbaik. Disebutkan tahapan pertama adalah takhliyah. Apa itu takhliyah? Takhliyah adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari segala keburukan. Ya, kondisi kita buruk. Kita kosongkan semua keburukan-keburukan dari diri kita. Setelah kita kosongkan dari diri kita, barulah kita masuk kepada tahapan kedua, yaitu tahliyah, menghiasi diri. Jadi yang asalnya kosong dari perbuatan-perbuatan buruk, akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat buruk, kita mulai perbaiki, kita mulai hiasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Inilah tahapan kedua, tahliyah. Menjadi pemaaf, menjadi dermawan, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang hal-hal yang baik. Dan pada tahapan ketiga, ketika kita sudah menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, maka sifat-sifat kebaikan dari Tuhan akan menjelma pada diri kita. Saat itulah derajat kita akan menjadi derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa memanfaatkan kondisi bulan Ramadan. Dan Ramadan membuktikan kepada kita, kita bisa berubah. Yang menjadi permasalahan itu adalah kuncinya satu. Kita setelah berubah dari kondisi yang buruk sebelum Ramadan atau kondisi yang asalnya baik menjadi lebih baik ketika Ramadan sudah kita lewati, permasalahan yang paling inti adalah bagaimana kita menjaga kondisi itu. Fastaqim. Beristiqomahlah. Karena orang yang beristiqomah pada suatu hal yang baik, terus meniti pada kebaikan dan tidak melenceng dari jalan itu, selalu dalam istiqomah, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu dia istiqamah, malaikat akan turun kepadanya. Penjabaran ayat ini memang pada kondisi yang lain, tapi istiqamah yang diperlukan. Istiqamah dalam kebaikan. Ketika kita sudah masuk ke dalam kondisi yang baik, kita dituntut untuk mempertahankan kondisi ini, bahkan memperbaikinya dan membuatnya lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah, pengalaman Ramadan ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa kita bisa berubah. Kondisi kita yang buruk bisa kita ubah menjadi kondisi yang baik. Tentunya, yang hal yang perlu kita lakukan lebih daripada usaha adalah memohon kepada Allah, supaya Allah membantu kita, menuntun kita bisa istiqomah di jalan kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.